Nama Miyabi Onitsuka menggema di dunia olahraga snowboard sejak 2 tahun lalu saat ia memenangkan kejuaraan snowboard gaya bebas di Kreuzberg, Austria. Kini impian remaja berusia 19 tahun itu semakin tinggi. Ia berlatih keras untuk meraih medali emas di Olimpiade Pyeongchang di Korea bulan Februari mendatang. Ia dilatih intensif di wilayah Bandai Tokyo di tempat latihan bernama Miyabi Park yang disulap mirip dengan venue yang ada di Pyeongchang. Satu yang menarik perhatian Miyabi adalah track bernama Wutan Kicker yang sangat curam. Pemilihan kota Bandai sebagai tempat latihan karena kontur wilayah dan cuacanya yang mirip sekali dengan wilayah Pyeongchang di Korea Selatan. Selain itu, remaja yang telah berkiprah di olahraga snowboard sejak 5 tahun ini juga dibesarkan di tempat ini.